kemana kamu? Rai. Rai. Dorong nih. Tuh. Bener tuh. Astagfirullah ini. Bismillah, Allah Akbar. Aku balik ke hati ini dari Dali Rahman. Aku dia adu Allah. SP, Rono, Rene, Kicut. Hai, saya Ivan Gunawan. Saya Badu. Di sini ada Gus Solepati. Aku mau ngajak kalian untuk subscribe, like, dan juga komen. Harus nontonin terus YouTube channelnya karena bermanfaat banget buat kalian semuanya ya. Terima kasih. Terus, Gus. Cepetan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Lari kemana kamu? Oglot! Oglot! Kemana dia lari? Kemana dia lari? Astagfirullahaladzim! Ha! 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 Duh! Ada yang nyemprot! Kurang ajar! Siang-siang nongol! Apa itu? Kayak sinar apa itu tadi tuh? Ini ada dua ya. Yang nyemprot saya, kemudian ada sinar di sini nih. Heh, tuh kan suara-suara tuh. Astagfirullahaladzim. Nih, hei, Allah Akbar. Nih, berarti ada tiga yang muncul tiba-tiba di rumah terbengkalai. Nih para GSP, kalau boleh saya cerita. Ketika saya perjalanan ya dari Jawa Tengah menuju Surabaya. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada sosok yang nyerempet ya, yang mengganggu mobil saya. Akhirnya saya turun, saya pakai baju, pakai sepatu, lengkap, saya kejar. Ternyata di lokasi rumah kosong, rumah terbengkalai. Ketika saya kejar, saya langsung masuk ruangan sini, semprot tadi kan, bau banget. Kemudian saya cari lagi, ada sinar di situ tuh. Gak ketemu juga. Ketika saya penasaran, saya membahas tentang kejadian ini, tiba-tiba ada ledakan di sebelah kiri. Ini apa ini? Coba saya penasaran ini. Awas hati-hati ini. Bener. Weh, tuh sosok yang ngintip. Masuk ke sini nih. Angkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini agak tenang nih para GSP ini. Kenapa rumah sampai terbengkalai puluhan tahun seperti ini nih, hancur semua ya, atapnya nggak ada, coba gundul, kasihan. Jadi intinya para GSP, ketika perjalanan itu ada sosok yang nyerempet dan mengganggu aktivitas perjalanan saya, makanya saya turun,
saya kejar. Ternyata di sini. Saya pelajari ya, rumah ini sampai begini nih kenapa nih? Saya telusuri lebih lanjut lagi coba. Karena ini tidak diduga nih para GSP ini. Langsung observasi di sini tanpa ada permintaan, tanpa ada yang ngasih tahu informasinya. Ini kan saya tadi kan sempat masuk sini nih. Iya. Aduh. Noh. Toiletnya sudah gini nih. Ngeri. Dorong nih. Dari luar sini. Astagfirullahaladzim. Dari luar, astagfirullahaladzim. Dari luar situ. Nanti saya bongkar di sana. Allah! Itu kan? A'udzubillah. Santet! Dikasih informasi ini dikasih informasi bahwa ini bukan karena orangnya meninggalkan tempat ini dari situasi yang ada, tapi ada unsur magic, ada unsur supranatural non medis. Terbukti ada dua ledakan. Biasanya kalau orang tidak suka ya mengirim sesuatu, ada dari bawah tanah, ada dari atas berupa ledakan, yaitu banaspati. Bentuknya beda-beda. Ada yang berbentuk pusaka ketika dikirim, dia pecah, biar seperti ada hempasan tanah yang disebar. Nah, kalau banaspati ledakan, dak bunyinya itu seperti itu. Nah, tadi itu banaspati siang bisa muncul. Oke. Saya kasihan sama yang punya rumah ini. Wallahualam ya. Meskipun saya tidak kenal, tapi ini rasa sisi dari kemanusiaan kami ya untuk membongkar, karena tidak ada agenda untuk perburuan atau observasi di sini. Karena di jalan diserempet, digangguin, makanya saya kejar lari di sini. Kalau barangkali warga sekitar mengetahui, mungkin ya mengucapkan syukur alhamdulillah. Bahkan mungkin orang yang punya rumah ini mengetahui juga harusnya mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena saya tidak mengganggu di sini, membersihkan dari aura negatif yang saya rasakan. Wallahualam, kalau mungkin warga sekitar atau yang punya rumah punya pandangan yang berbeda, yaitu terserah. Tapi intinya saya tidak mengganggu dan tidak merusak tatanan daripada lokasi di sini. Saya coba untuk membongkar ya, kegaiban energi yang negatif di lokasi ini. Langsung ada suara.
Ini arahnya ke sana. Ini rumah berarti menghadap ke sana ini. Oh iya, berarti tadi saya lari dari situ tuh. Nah, tongkat saya lempar ke arah ke sana untuk mengasih informasi isyarat, isyarat gaib. Ada sesuatu hal yang memang harus dibongkar, ya. Biar ketemu, barangkali ada kiriman energi yang jahat, baik itu berupa kegaiban dan juga berupa kenyataan. Oke, saya ikutin daripada ini aja nih para GSP, kesini nih arahnya nih. Ini nih, ini para GSP nih. Keramik atau lantai yang sudah ditumbuhi oleh semak belukar. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh, nih. Tuh kan. Semuanya. Coba saya ngikutin pertanda tongkat yang tadi saya lempar ke titik tertentu. Ternyata mengarah ke situ. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bihi sihra innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Walilafi Quraisy. Bismillah. Assalamualaikum ya masyaallah jemaah sekalian. Akhruj ya Allah. Akhruj. Allah. Astagfirullahaladzim. Gempuran-gempuran terus ini. Akhruj. Ya Allah. Akhruj ya Allah. Astagfirullah. Tuh kan. Gak ada orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhruj. Ini ada sesuatu di sini nih. Saya ngerasa nih para GSP ini. Akhruj. Tuh. Benar tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak pocong. Apa ini? Akhruj. Ya Allah. Kataballahu laliban. Inna Allah yang kawiyun ajis. Astagfirullahaladzim. Loh, banyak ulat tuh. Aduh, ya Allah. Nih, saya makan pukar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih asli para GSP ini.
Gimana bukanya ini? Ngeri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Min 'ilmihi la bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wa al-ardhi. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Pusaka kecil. Wah. Sama. Ini ada berbentuk ular ini. Ini yang tadi, yang lari dari sini nih, sekarang udah kosong. Astagfirullah. Untuk itu para GSP sudah saya ketemukan, ya, benda kiriman yang dikirim dan ada di lokasi dekat pohon ini. Astagfirullah. Orang yang sirik, yang dengki, iri hati, hasut. Aduh. Ini saya yakini arahnya dari sebelah kiri. Oke, para GSP. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Meskipun tidak ada masyarakat sekitar dan yang mempunyai rumah, saya mohon izin, saya mau rukyah, sanitarisir, semoga bersih dari gangguan-gangguan jahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulohi ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba inna sami'na qur'anan ajaba yadi ila ar-rusyd fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala allahi shatata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jidum bisira innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin walilafi quraish abtil siraka kullahu itu. Bismillah, Allahu akbar. Rajabal syaitani wa ridwanir rahman. Ukhruj ya adu Allah. Alhamdulillah. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Surabaya. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Renecut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.